Kapolsek Taman Sari AKBP Erik Trendis yang didampingi Wakapolsek Taman Sari Kompol Teguh Nugroho, Panit Binmas Ibda Srianto, dan jajaran Binmas Polsek Metro Taman Sari menyambangi kawasan wisata Kota Tua guna menyambangi anak jalanan yang memang kesehariannya berada di kawasan tersebut. Kegiatan ini merupakan program Polsek Taman Sari Peduli Anak Jalanan Kota Tua bekerja sama dengan Yayasan Sosial Tri Kusuma Bangsa yang dipimpin oleh Ibu Ani Kusuma Dewi, KPAI yang diwakili oleh Elizabeth Santoso, serta dokter putra dari RSUD Taman Sari dengan metode belajar dan bermain. Adapun isi dari kegiatan tersebut adalah memberikan pelajaran dasar matematika yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pengenalan Babin Kamtibmas meliputi yel-yel tepuk tangan dari Yayasan Kusuma Bangsa, nyanyikan lagu-lagu nasional, dan dilanjutkan dengan kegiatan tur tempat-tempat sejarah di kawasan tersebut. Lebih dari 30 anak yang dibimbing antusias saat mengikuti kegiatan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.